Jika pasca pernikahan ternyata tidak menjamin kehidupan yang mudah dijalankan, terutama kami perempuan. Kak, gue mau nikah. Gue mau cerita. Please kabarin gue kalau lo online. Capek. Kayaknya gue mau hamil lagi nih, Teh. Oh iya? Bagus dong. Bagus gimana? Lo tau sendiri anak gue aktif banget. Udah mana suami gue mikirin kerjaannya aja. Gue juga kerja ngurusin anak. Capek. Oh iya, lo katanya mau cerita kenapa? Kemarin. Kami sudah cukup mengerti dan lebih mengerti apabila kamu berbicara dengan kata-kata, bukan dengan tangan. Gue udah gak ngerasa sakit hati lagi sih, Teh. Yang gue rasain cuma bengkak di pipi gue, sama di pinggang gue sakit. Tega banget sih tuh cowok. Harus banget ya, cewek nurut sama cowok. Oh ya, tadi lu mau cerita apa? Sebenarnya gue... Bentar deh. Naya nih, gue angkat bentar ya. Halo, Nay. Halo, Dek. Gue masih di jalan, Dek. Halo, Nay. Lu di mana? Hei, ntar lu, ada puteran. Gue butuh konsentrasi nih. Gue udah di rumah Linda nih. 10 menit lagi sampai ya, oke? Okay? Oh ya udah. Gue tungguin ya sekarang ya. Dadah. Yo, dah. Hubungan yang sangat lama pun tidak akan menjamin pemikiran untuk lebih memahami. Bahkan terkadang menjadi tidak peduli. Susah banget deh lu dihubunginnya. Mana sih lu? Bentar, gue telepon lagi ya. Bentar aja, kayak gue liat Naya deh. Ya, udah. Nay! Kenapa deh lu? Gue sebel banget deh. Percuma 8 tahun pacaran tapi dia gak berubah-ubah ya. Kenapa deh? Gue diturunin jalan dong. Ya emang sih gue yang minta untuk diturunin, tapi ya gak gitu juga kali. Makanya gue diturunin di jalan. Ah, bete gue tuh, panas. Bukannya lo yang mau ya? Ah, ya iya sih. Anyway, lo haus. Haus, bagi minum. Sian banget sih lo. Dan semua ini juga bukan karena lelaki yang kadang tidak pernah memahami, tapi sahabat pun yang lebih tahu mereka belum tentu ada di sisi. Ada miss call. Banyak banget. Nda, Naya, Angie. Semuanya nelfon. Apain sih? Ada apaan deh? Tau ah. Siapa sih? Halo? Teh? Udah tidur? Cak. Kemana aja sih lo? Gue kan mau cerita. Iya, sorry. Gue mau cerita deh. Gue bete nih, LDR terus. Capek. Pasti lo belum buka Skype deh. Belum. Kenapa? Serah deh.
kayaknya gue harus lebih independen kali ya buat ngadepin semua ini. Capek juga sih buat kalau harus ngandelin semua orang. Ya ampun, kenapa sih guys tuh? Banyak bunderan. Ih, macet cong. Btw, dia mana sih? Itu juga tahu cu. Coba deh lu telepon Cha deh, siapa tahu dia tahu. Oh iya ya, tunggu bentar. Sampai capek juga gak diangkat kali di sana. Dia masih tidur di sana. Iya ya. Oh iya. Telepon Erlangga, Erlangga. Erlangga, bener. Ntar ya. Halo enggak, lo di mana sih? Lo ngumpetin cutnya di mana? Hah? Bali keren banget sih. Seandainya ada anak-anak di sini. Liburan wacana aja. Telepon aja kali ya. Halo, Ji. Halo. Lo di mana? Gue kangen banget deh sama kalian. Jute lo di mana? Iya, di mana ini buruan? Oh, yaudah, oke. Pasti serius banget deh. Lo tarik nafas dulu, terus cerita pelan-pelan. Kenapa? Dua hari lagi gue lamaran. Hah? Ya terus? Anulir dong. Kok lo gak bilang-bilang sih? Kok kita gak dikasih tahu sih? Iya, akhirnya. Tapi tuh gue semakin kesini sebenarnya semakin gak siap karena denger cerita-cerita kalian. Angie lah masalah rumah tangganya. Enggak yang suka dipukulin, lo juga. Enggak, Naya suka berantem. Awal sih gue siap jadi gimana gitu. Wait, ini dadakan. Kok lo gak bilang kalau Erlangga bakal lamar lo? Enggak, sebenernya sih gak dadakan. Cuma gue mau bikin surprise aja buat kalian. Gue juga mau ngomong di grup, gue gak enak sama Ca. Ntar nanti Ca gak enak juga dia gak datang. Karena waktu itu dia pernah gak datang juga kan pas nikahan Angie. Namun kan nanti dia gimana gitu. Ya Allah, Teh, gak usah pakai kabur-kaburan juga. Maafin gue deh kalau emangnya gue buat nakut-nakutin lo masalah rumah tangga. Tapi kan maksud gue kita sharing. Ya masalah manusia kan berbeda-beda. Gimana sih lo, Teh? Mau dilamar aja bingung. Gue minta dilamar tapi gak dilamar lo. Gue jadi bingung. Tapi gini ya, lo lamaran 2 hari lagi. Terus kita ngapain di sini? Penting banget gak sih? Penting banget karena akhirnya kita bisa liburan bareng. Gak ada Cha ya, bisa label itu gue kangen. Gak ada yang mau tauin. Iya bener. Oh, Skype, calling telepon. Skype aja. Skype. Nih, HP gue. Jika kamu tahu filosofi persahabatan kami, elang adalah simbolnya. Oh, makasih ya, kalian udah bawa aku kesini. Kalian bawa kita kesini. Kita kan elang, bisa terbang kemanapun. Jadi tau aja. Pokoknya kita harus nyiapin piala kedua buat kita. Iya.
Bener banget. Habis ini kita nunggu dia dateng deh. Bisa nemenin anak gue dan jadi penerus geng kita. Terharu. Kayak gak sia-sia deh punya temen kayak kalian ini. Apa tuh penting keluarga dan sahabat itu yang paling ngerti kita banget. Betul. Soalnya kalau misalkan kita lagi galau sama pacar kita, yang dicari lo lagi dan lo lagi. Lagi yang curhat terus. Ya udah. Pokoknya gue doain kalian pada misu gue deh. Amin. Abis kita, enggak, gue, terus terakhir, Cangco, kangen deh sama dia. Pasti dia apa kabar ya? Ya ampun, jauh banget. Lagi dia ngapain sih ke Dubai? Gak tau. Oh, nyari bule ya? Dan Tuhan Maha Adil, juga kreatif. Membentuk sebuah cerita cinta yang berbeda pada manusia dan memberikan malaikat-malaikat seperti keluarga dan sahabat untuk meyakinkan bahwa kita tidak sendiri. Karena ada kamu, ada cinta. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you. Sharing in everything you do. I wanna grow old with you. A thousand miles between us now, it causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our rings right all along. The time we spent apart will make stronger, but it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there. Tega banget tuh cowok. Lo gimana, Teh? Ya ampun, Teh. Gue gak bisa. Ulang, ulang, ulang.
cara memotong watermelon adalah dipotong. Gampang. Caranya susah.